Assalamualaikum, selamat pagi. Ini pakai rambut bukan? Hari ini kita dari tim apa ini namanya? Wesco Cikarang akan melakukan touring keramat menempuh jarak kurang lebih 1000 km. Nolnya gelundung 1. Nah, begitu kira-kira. Dan ini kendaraan tempurnya. Ini juga berangkat. Nah, ini juga ini. Ini motor grapple. Apa ini? Sembako, bahan makanan, alat tempur diangkut di sini. Masya Allah, bakar ambul. Nah, ini camping paling unik. Ada speaker, subwoofer. Sound system. Karambol, nggak tahu ini di gunung kita karambol. Ini mau ceritanya mau hajatan di gunung ntar ini. Ini MTB United. Wah, United apa ini? Trail di Koset. Oh iya, tujuannya mau ke Rawa Gede, Bogor, Jonggol, Bogor. Saya sendiri memakai Retoway gravel touring. Ini saya pasang spakbor nih hasilnya. Pakai spakbor dengan ban 27,5, 27,5, insya Allah enak. Lengkap dengan spion buat ngelirik belakang masa lalu. Oke, nanti rekaman akan dilanjutkan selama perjalanan sama di tujuan insya Allah. Oke, jalan. Sok, silakan. Ayo mas. Perjalanan baru dapat sepertigaan ya perjalanan. Berhenti sejenak, mergo bani bocor mas. Mede, Bapak Evarel ban bocor. Lokasi di share. Posisi masih lumayan jauh lagi, 16 kilo lebih perjalanan. Istirahat lagi, jalan tetap menanjak dan menanjak. Rawa Gede masih jauh. Lanjut lagi update perjalanan. Saat ini lagi istirahat di Masjid Sukamakmur ya. Dengan udah sholat duhur. Nih Masjid Sukamakmur nih, Masjid Raya Al-Ansori Sukamakmur. Jadi sekarang makan dulu. Lanjut. Oh, lanjut makan dulu. Memang harus sayur asam, sambal abang. Masya Allah. Ayo, bro. Nih, setelah sekian jam, akhirnya nongol juga. Udah hujan deres-deres baru muncul. Wah. Ayo, bisa. Ayo, tunjukkan. Ayo, bisa. Itu nggak bisa hujan, ya? Waduh. Tuh, masih panjang. Di kejauhan nampak dua peserta lagi. Dengan jas hujan. Diiringi hujan yang cukup lebat. Masya Allah. Dengkul titanium. Ambil dengkul. Gimana Pak? Alhamdulillah sapenya. Kesannya gimana Pak? Aduh, menawan. Menawan. Mantap Pak, treknya. Luar biasa. Wow, ayam bakar. Yang menjanjikan
Masya Allah. Ini asli ayam ini, gak ada plastik di dalamnya. Masya Allah. Ini nginepnya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur. Masya Allah. Kita nginep di rumah kawan ini. Menepi menyendiri. Oh iya, nggak ada. Saya merekam doang sinyal belakangan. Sepeda parkirnya di pojokan. Ah, mantap. Sampingnya sawah. Sawah yang segar. Insya Allah besok lanjut ke Rawa Gede. Masih sekitar 2,5 km lagi ke atas sana. Sekarang istirahat dulu, memulihkan tenaga. Masya Allah, alhamdulillah, hidangan sudah selesai, bakar ayam sudah selesai, tinggal makan. Masya Allah, ayam bakar, mengkungkung. Masya Allah. Oke. Pak, coba Pak, saya mau lihat Pak. Pak, coba mau lihat ya. Coba disuapin Pak. Ada yang iri nanti. Mantap. Suapin lalap. Masya Allah. Tugas saya meliput di belakang layar. Nah, nanti sekali makan sama daun-daun pisangnya. Langsung makan udah. Liputnya udahan. Udah, saya juga mau makan dulu. Thank you. Selamat pagi. Sudah pagi. Habis subuh kita mau adus. Hayang adus, mau mandi ke kali. Oke, sudah sampai di kali. Siap, siap, sih. Ini ngerekam adegan berbahaya. Ayo terus. Mantap. Pagi ini kita mau lanjut kemana, Pak? Ke Rawa Gede. Rawa Sedeng. 1, 2, 3, 4. 4 sepeda? 5. Oh, 5 sepeda. Insya Allah. Nyampe. Kalau nggak nyampe, ya juga balik sama lagi. Sama Pak Dodi. Enggak. Pakai itu aja, Pak. Pakai itu. Tambah parah dia, Mas. Gimana kesannya? Saya pun akhirnya dorong. Tanjakan pertama. Masya Allah. Dari tempat peristirahatan ke sini sudah lumayan ngap. Aduh. Kita mau ke atas sana. Mantap. Mantap jaya. Gimana Pak, kemiringannya masih kurang? Kurang oleng. Ada lagi. Wuhuhuhu, di depan. Wah, Masya Allah, itu masjid ya. Masjid apa pondok pesantren ini, Masya Allah, cakep banget. Enggak ditaikin, Pak. Nih, saya rekam aja tuh. Ini membuktikan nyata ini miringnya. Oh. Ini nanjaknya beneran ya ternyata ya. Aduh, Masya Allah.
Lanjut. Ayo. Lanjut. Mantul. Dapat dataran mandel-mandel. Saya sendiri rekam sendiri. Ngaso dulu. Alhamdulillah ada pembagian endok. Endok. Kita makan endok dulu karena masih ada tanjakan berendok-endok. Hey, Pak. Yakinkan dirimu bahwa Anda bisa mendorong dengan sempurna. Tenang, Pak. Ayo, Pak. Tetap menyerah dan jangan semangat, Pak. Izin video, Pak, ya. Izin rekam, ya. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Punten saya rekam ya, nggak apa-apa ya. Kasih. Mantap. Aduh, setiap tanjakan begini saya selalu dorong. Aduh. Sekarang posisi sudah mendekati. Nah, kawan saya lagi minum teh. Capean beliau. Nah, sekarang ke rawa gedenya masih katanya sih kata ini pelang ini 500 meter lagi. Ke sono arahnya nanjak ngikut motor noh. Enggak tahu deh, 500 meter tanjakan setara dengan 2 kilo datar apa 5 kilo datar. Ada istirahat dulu lah. Nih sepeda saya. Sepedanya juga capek. Ada pegel katanya, pegel. Ayo, ayo. Huhuy. Ayo Pak Rocky, loh kok Pak Rocky? Ayo Pak, Tuci. Berat. Kita pura-pura kuat aja. Sampai ya. Alhamdulillah. Oh, udah sampai tuh banyak tenda. Oh, luar biasa, gak sia-sia ke nekatan Ninyong. Sudah sampai di rawa gede. Noh. Ini enggak. Pokoknya capeknya hilang pokoknya. Nah, kita sudah masuk situs rawa gede nih, ke rawanya nih. Benar-benar masuk sepedanya noh, masuk noh. Kita tuntun dengan ini. Besi tua masuk rawa gede. Tuh. Pada kemah. Uhuy. Ngambilnya dari jauh. Bos. Hah? Jauh biar kelihatan semua nih. Heeh. Kita ke sono berarti. Hah? Mas, kita ke sono arahnya. Ya Allah, iya nanti ke sono. Ini masih sudah di dalam rawa gede nih. Tuh, sepeda bisa masuk. Wah, benar-benar masuk ke rawa. Aku sambil ini ya. Sambil lihat pemandangan. Ya. Tuh, kalau mau camping-camping di sana, pakai tenda, pakai terpal, pakai karung juga bisa. Dari 6 pesepeda cuma 3 yang lolos ya. Cuma 3 yang lolos. Ayo ngoceh lagi, ngoceh lagi. Macam-macam hal. Ayo maju dikit. Hah?
Hah? Maju dikit. Nanti ada orang. Oh, lagi ngevlog. TikTok. Ini Gunung Karimun. Boleh ngomong Pak, enggak apa-apa. Gunung Karimun. Adanya di Kampung Sirnajaya, Sukamakmur, Bogor. Luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Tenda-tenda itu ada yang disewain enggak itu, Pak? Ada yang disewain ya? Dia fokus di mana yang diincar. Oh, hati-hati. Udah, Om. Gunung Karimun. Nih, tadi habis dari sono foto-foto, muter-muter. Kita lanjut ke sana, keluar. Udah selesai muter-muter Rawa Gede. Sekarang waktunya turun untuk makan siang, lanjut pulang. Oke, terima kasih. Lanjut, Pak. Pak, suun Pak, monggo. Hah, masya Allah nih pemandangannya. Cantiknya. Beda dong, nginep sama di rumah sama di sini. Kesannya beda. Perjalanan pulang turunan ini, jadi santai. Hampir banyak turunan, turunan panjang. Ah, gambarnya goyang-goyang, sorry. Maaf, soalnya pakai HP. Sambil dipegangin, tangan kiri sambil pegang setir. Mantap lah, mantap jiwa. Oh, ada event ini, balapan ini, nanjak nih. Balapan nanjak. Wow, ada drone di sana. Banyak event, ada event balapan, jadinya saya kan serombongan yang mau turun mesti pelan-pelan karena mereka naik nanjaknya nih zigzag nih seperti ini nih. Jadi kalau ada event kita yang umum nih mau turun juga mesti hati-hati karena mereka nanjak pasti zigzag ngambil di sebelah kanan juga. Jadi tahan-tahan dulu, sabar. Ayo, semangat.